Ini kitab Fathul Mu'in muka surat 261, petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa kaza law kanat fihi aktsara minha fil masjidi ala ma'tamadahul azra'iyu wa rairuhu wa qala shaykhuna wal aujahu khilafu. Demikian pula lebih utama di rumah bila jemaahnya lebih banyak, lebih ramai yang mengikuti daripada yang di masjid. Demikianlah hukum yang dipegangi oleh Al-Azra'i dan lain-lain. Guru kita yakni Ibn Hajar Al-Haytami memberi komentar berkata, daripada tinjauan beberapa wajah, mestinya bukan seperti hukumnya. Mestinya bukan seperti hukumnya. Mana khilafu, menyalahi barang yang diiktimadkan oleh Imam Azra'i, yang mana kalaulah berjemaah tu di rumah lebih ramai daripada berjemaah di masjid, maka afdal berjemaah di rumah. Yang terdahulunya berjemaah bagi solat fardu li zakarin, bagi lelaki di masjid afdal, lebih afdal daripada berjemaah di rumah. Berjemaah di rumah afdal juga. Ini bicara hak sunnatun muakkadah. Sekarang ni balik kepada hak pandangan dalam kitab Fathul Mu'in, hak ni pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Rafi'i. Berjemaah atas orang lelaki, berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat berjemaah dia. Cukup syarat. Lelaki yang merdeka, lelaki yang baligh, lelaki yang berakal, lelaki yang merdeka, yang bermukim di tempat tu, yang tidak ada uzur syar'i, maka fardu kifayah lah. Itu satu pandangan. Tapi pandangan muktamadnya sunnatun mu'akkadah. Sekarang ni balik kepada bicara sunnatun mu'akkadah, sunat kuat tuntuk berjemaah ni. Yang kita bicara minggu lepas, sunat kuat tuntuk berjemaah ni termasuk atas orang perempuan. Sunat mu'akkadah juga berjemaah orang perempuan. Tapi mu'akkad tuntuk atas orang perempuan ni lebih ringan daripada tuntuk atas orang lelaki. Yang mana orang lelaki berjemaah sunnatun mu'akkadah, sunat kuat tuntuk, tidak berjemaah makruh. Orang perempuan semasa jemaah sunnatun mu'akkadah juga, sunat kuat tuntuk juga, tapi tuntutan tu ringan sikit. Manakala perempuan tidak berjemaah, tak dapat fadilat berjemaah, tetapi tidak makruh. Ada ni. Atau bicara bab berjemaah sunnatun mu'akkadah atas lelaki dan atas perempuan. Walau pergi kepada berjemaah tu di mana, hak Fathul Mu'in kita baca minggu lepas ni, hak petok yang kedua daripada atas tu, wal jama'atu fi maktubatin li zakarin bi masjidin afdalu. Ambil molek tu. Dan bermula berjemaah fi maktubatin, pada sembahyang fardu hak lima waktu tu, li zakarin, bagi lelaki, bi masjidin, di masjid,
afdalu, lebih afdal daripada berjemaah di rumah. Li zakarin, bagi lelaki. Orang perempuan sabar dululah. Ini bagi lelaki. Afdalnya di masjid. Nabi memerintahkan sallu ayyuhannas fi buyutikum illal maktubah. Semayanglah oleh kamu di rumah-rumah kamu, mereka semayang fardu 5 waktu. Dan jika berjemaah tu hanya ada di rumah, di masjid senyap, maka afdal di rumah. Hari sama hari ni. Sama juga, demikian pula, sama juga afdal di rumah. Lebih utama di rumah, bila jemaah lebih banyak yang mengikuti daripada yang di masjid. Oh, di rumah, capur dengan anak bini menatu, boleh 10 orang. Di masjid, 4-5 orang tu lah. Jangan kalau masjid kampung sungguh. Kalau masjid kampung lah. Ada 4-5 orang sungguh yang main. Di masjid, 4-5 orang. Di rumah, capung anak menatu, boleh belah-belah orang. Afdal di rumah. Sebab apa? Lebih ramah. Itu bagi pandangan Imam Azra'i. Bagi pandangan Syekh Ibn Hajarnya, khilafuh. Dia terjemah apa? Mestinya, bukan itu hukum. Khilafuh, menyalahi. Tetap afdal juga di masjid. Daripada berjumpa di rumah. Walaupun di rumah lebih ramah ada masjid. Itu pandangan Ibn Hajar. Wal aujahu khilafuh tu kan. Qala syaikhuna. Wal aujahu khilafuh syaikhuna. Guru kami di sini, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami lah. Khilafuh menyalahi barang yang diiktimad, yang dipegang oleh Al-Azra'i. Mana Azra'i kata, kalau berjumpa di rumah tu ramah, jumpa di masjid tu kurang, afdal berjumpa di rumah. Kata Imam, kata Syekh Ibn Hajar, khilafuh menyalahi sebaliknya. Maksudnya apa? Maknanya tetap afdal berjemaah di masjid. Sekalipun di rumah lebih ramah daripada di masjid. Kerana maslahat tuntutan berjemaah di masjid ni, hak ni lebih nyata maslahat daripada berjemaahnya di rumah. Lagipun pentingnya daripada hukum syarak menghidupkan masjid. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Pandangan Imam Azra'i, dah kira janji mana hak ramah. Kalau ramah di rumah, maka afdal di rumahlah daripada berjemaah di masjid. Kau di rumah tu paling lebih ramah. Kau di rumah tu lebih ramah. Ini kita bicara semata-mata tempat ni. Kita bicara semata-mata tempat. Tempatnya masjid, tempatnya di rumah. Tempat masjid, tempatnya di rumah. Satu pandangan, dadak afdal hak lebih ramah. Walaupun kalau tempat rumah dengan masjid tak nak banding lah. Lebih afdal di rumah. Kalau orang berjemaah di rumah tu boleh ramah. Satu pandangan adalah kira tempat itu masjid. Ini bukan bicara berkaitan dengan diri sembahyang tu lagi. Kalau bicara dengan diri ibadah tu, ini bicara berjemaah kepada tempat. Kalau bicara pula diri ibadah, maknanya kita berjemaah di rumah, imam apa semua, maknanya ibadahnya sempurna. Di masjid tu go Allah tu imam, tu bila perangai macam-macam. Contoh ni, jangan ada tempat seumpama tu. Hak tu imam ni go macam-macam perangai. Dalam kapung tu muluk yang paling cerupa bini tu imam. Anak kau paling banyak kerja jahat, anak tu imam. Sebab apa? Sebab tu imam tu asalnya bekas banduan. Pandai baca patah dalam penjara. Keluar kerana ada kabel politik boleh dia tu imam.
pecak Tok Imam hak asal, anak saudara pada Tok Imam Banduang ni hak mengaji pondok. Ha, ni cerita sebenar ni. Ha, ni boleh cerita tempatnya mana. Tok Imam asal mengaji pondok. Pecak Tok Imam asal tu kerana politik, angkat pak saudara Tok Imam asal ni. Dia pandai dah mengaji Qurannya, dia belajar mana Quran dalam penjara. Padahal ni boleh dia Tok Imam kerana kabel politik. Ada ni. Makna ilmu tu ada dah lah lepas belajar-belajar sebanyak tu. Tapi hak dipecat tu Tok Imam hak bukan haji pondok. Kenapa? Kena politik. Hak ni pecah masyarakat dulu ni. Akhirnya ahli jemaah lari belaka. Bercerah hak ni pergi main masjid nu, pergi main surah nu, ada semai di rumah. Apa? Nak ikut Tok Imam gitu. Okey apa benar? Kita orang luar ni apalah. Pakat lari dia masjid. Orang luar tak ada nak cabut tangan. Orang luar tak tahu isu tempatan. Kita orang luar tak tahu isu tempatan. Jangan duk cakap. Tahu khabar-khabar di luar jauh. Jangan duk cakap. Benda itu benda tempatan. Pada ni. Benda tempatan. Yang mana kadang-kadang menimbulkan perpecahan. Kerana muluk tu muluk. Muluk-muluk. Hukum Allah ni bukan boleh pakar belaka. Tok Imam cakap gitu. Hukum Allah bukan boleh pakar belaka. Orang kapur pun pecah. Apa kata Imam gitu? Contoh. Dan ni bukan contoh ni. Apa benda sebenar? Tapi contoh lah. Ini dipecah masyarakat. Jadi kita bicara tadi ni. Berjemaah di masjid. Tempat. Berjemaah di rumah. Tempat. Oh masjid dengan rumah. Abdul masjid lah. Pandangan Syekh Ibn Hajar, masjid tak ramai. Di rumah tu ramai. Sebab apa? Sebab dia buat kelas Quran di rumah dia. Kelas Quran di rumah dia ni, murid-murid dia boleh belah-belah orang juga. Dia pun, guru Quran ni pun, berjemaah lah dengan anak murid dia. Sambil-sambil latih semayang. Hak ngaji Quran tu, ngaji Quran. Ada tempat gitu. Dia ngaji Quran, ngaji Quran. Lepas tu dilatih semayang. Bukan latih semayang betul lah. Belah-belah. Belah pun 20 orang ada. Tapi di masjid tu ada 4-5 orang je. Ha, mana Abdul? Kalau pandangan Syekh Ibn Hajar, Abdul masjid. Pandangan Azra'i, Abdul di tempat tu. Walaupun bukan masjid sebab dia ramai. Ini kita hanya bicara semata-mata berjemaah, semata-mata tempat. Belum bicara berkaitan kualiti ibadah. Kualiti ibadah. Memang ada orang-orang belajar agama. Dia tak mari masjid surah. Orang pun dia akan kata macam-macam lah. Ada kerana lah. Ada kerana. Orang mengaji agama ni, dia pergi masjid surah, dia duduk belakang. Dia tak akan menonjolkan diri. Dia tidak akan menonjolkan, dia tak akan rebuk. Dia tak akan rebuk. Malaikat orang kapung nak sangat-sangat diterima amanah. Datuk Epo dia mengaji agama hidup belakang gitu. Memang gitu. Orang ngaji pondok ni memang gitu. Dia pemalu. Padahal ni pemalu, bukan pemalu maknanya disedar tanggungjawab imam tu besar. Disedar di insadi ilmu tak seberapa. Hidup belakang melainkan tertolak ke hadapan. Nah, tertolak ke hadapan. Hak timah asalnya nampak je balik mengaji pondok, dia tolak lalu dah kawan tu. Dia tak akan duduk depan. Ada tu imam ni nampak mengaji pondok balik, hak tu musuh dia. Takut rapah tempat dia. Takut rapah tempat dia. Ni alam gaji, ni alam gaji ni. Balik dah mengaji pondok, orang kampung tak suka ke dia. Eh, terjejah kedudukan ni. Eh, ada hak timah kau pedar gini. Hak pedar gini. Dan ni. Jadi, hak belajar agama ni nak tumpang lah. Berjemaah tak apalah. Memang hidup belakang. Tapi lama-lama nak turut macam mana. Semahiyam cukar cemakin. Lepas tu di masjid pula kerja baloh je. Hak ni geruk ni, hak ni geruk ni, hak ni geruk ni. Tak lepas daripada kata mengata. Akhirnya dia pun berundur. Kenapa tak ambil tanggungjawab? Sekarang ni tak boleh ambil tanggungjawab. Kita malaikat orang tolak.
Nak tolak duduk hadapan pulak, kena dapat pengiktirafan kerajaan. Kena ada lantikan kerajaan jadi imam contohnya. Kalau tidak, tak boleh di masjid ni. Maka dia pun tundur balik duduk mayat ibadah di rumah je. Sebab apa? Lebih selesa. Ha, macam mana pulak gitu? Jemaah di rumah tak ramah. Lebih afdal. Lebih afdal. Lebih fadilah. Hak berkait dengan diri ibadah tu. Diri ibadah. Berjemaah. Tapi tempatnya di rumah. Hak tu berjemaah. Tempat di masjid. Tapi di rumah pun lebih sempurna ibadah. Tetap afdal. Hak di rumah. Dan lebih sempurna ibadah daripada di masjid. Hak cekah cemaking. Hak tu boleh tutup lagi tu imam hak bagai-bagai. Tu imam yang pasik contohnya. Anda dia akan bicara di hadapan. Tu imam pasik macam mana pula? Mana tu imam pasik? Tu imam yang jahil fardu'ain. Tu imam pasik. Oh, ni saya baca dekat FB. Saya baca dekat FB. Tapi bukan kata Ketua Imam ni. Tapi Dia kata 20 tahun dahulu. Lama masih letak. 20 tahun dahulu dia kata masjid-masjid Tu Imam berkitab. 10 tahun kemudian Tu Imam tadah telinga. Sekarang Tu Imam hilang. Kenapa? Kerana Tu Imam alim dah sebab belajar 20 tahun. Dia buat ayat gitu. 20 tahun dahulu Tok Imam berkitab, ada kitab catat, belajar. Tok Imam duduk depan. 10 tahun yang terakhir pula Tok Imam tak ada telinga je. Ada telinga. Sekarang Tok Imam hilang. Lepas tu kemungkinanlah Tok Imam tu pergi mengajar tempat lain makali. Lepas dia bertugas Tok Imam Maghrib, dia pun pergi mengajar tempat lain. Sebab apa? Tok Imam alim dah sebab 20 tahun dah belajar. Dia gitu. Kau tak ada komen lah. Tok Imam ada ustaz dalam bilik. Duk main komputer. Dalam bilik. Dalam bilik kita lah. Dalam bilik. Memang gitulah. Dalam bilik ni, saya tahu belaka. Orang cerita. Main komputer. Main telefon. Dia tak boleh. Dia mengajar. Ada ni. Ada masjid sampai peringkat buat undang-undang. Tok Imam untuk bila wajib duduk depan. Dia buat peraturan. Lepas tu tengok, kenapa Tok Imam Tok Bilal duduk depan? Tak pernah penuh pun. Tak tahu kisah lah. Sebab Tok Imam Tok Bilal lari duduk dalam bilik. Sekejap dia lari ke pintu luar. Dia balik rumah. Dekat isyak lari pulak. Kadang-kadang lari duduk belakang. Sekejap hilang lah. Balik rumah. Makan nasi rumah. Lapar perut. Tiba-tiba duduk depan Tok Imam Tok Bilal. Pelik ni. Kena pergi masjid buat peraturan. Jadi macam budak nakal. Budak nakal. Kena buat peraturan, barulah duduk congok depan Tok Imam Tok Bilal. Ada satu masjid tu, dia main radio dalam bilik. Kan kita meja ni kan, dia dekat dengan bilik Tok Imam kan. Bunyi radio dalam bilik. Kita nak mengajar pun jadi terganggu. Dia bunyi radio dalam bilik. Kalau dia bilik tu Tok Imam. Bunyi radio dalam bilik. Ada ni. Tu tengok-tengok orang depan orang tua belaka jadi biar. Kalau tidak, rasa nak tanya kau. Siapa banyak radio dalam bilik? Keluar nak tengok muka. Contoh. Main radio dalam bilik. Bunyilah tak kuat. Bila kita duduk dekat dengan bilik. Kan kita duduk dekat dengan mihrab kan. Meja pun keliah dekat dengan mihrab. Jadi dengar di telinga. Dia main radio. Hak jahil fadu'ain timan pasik. Lepas tu macam nak berjemaah. Ni kadang-kadang orang belajar-belajar ni. Dia macam renggang dia bermasjid. Kalau masjid, pihak berkuasa tak atur molek. Orang ni tanggungjawab pihak berkuasa agama dilantik oleh raja. Kena pantau molek masjid. Ada isu je masjid, kena ambil tahu lalu. Kenapa masjid ni bergambar? Kena ambil tahu lalu. Ni sampai ke adu pada pihak berkuasa agama. Tok Imam ni baca salah sangat. Mari ke masjid. Dengar Tok Imam tu baca salah. Lepas tu, mari. Lepas tu mana tindak balas? Senyap. Sebab apa? Kabel kuat. Kabel Tok Imam tu kuat. Tak ada ni. Sanggup apabila ada laporan, report.
terpaksa wajib kena mari. Mari, dengarlah baca tu imam. Apa kita baca Fatihah seumpama tu. Lepas tu balik, senang. Tak ada. Siapa sudah tak ada. Lepas tu ada jemaah, cerah lalu. Pergi tempat lain. Hadap ni. Ah, ni berat ni. Orang yang tanggungjawab agama ni, kot daripada masyarakat, gulir bating ni. Gulir bating. Ini ibadat semayang di kampung ni ingat baik. Satu kampung berjemaah di masjid. Kena pantau molek. Tu imam yang macam mana? Yang itu imam. Itu bicara bak diri ibadat. Hal ni bicara bak tempat. Berjemaah di rumah, berjemaah di masjid ke tempat. Kira kepada kualiti ibadat. Ada ni. Tambahan pula, dia kalau pergi kepada ulama-ulama tasawuf, mereka lebih penting kepada kekhusyukan. Mereka lebih penting pada kekhusyukan walaupun dalam keadaan seorang diri. Daripada berjemaah yang kekhusyukannya kurang kerana ada bagai-bagai situasi. Tapi dari segi pekohnya, dia utamakan berjemaah daripada kekhusyukan. Bapak jemaah ni khilaf ulama, kata fardu ain, kata syarat solat sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan, fardu kifayah, sunnatul muakkadah. Adapun khusyuk ni kata Imam Nawawi, ijma ulama mengatakan sunat. Tapi dikatakan ulama tasawuf ia lebih mementingkan khusyuk walaupun terpaksa seorang diri daripada berjemaah yang khusyuknya kurang. Ada ni. Ini bicara bab kualiti ibadah. Nah, tapi kalau di rumah khusyuknya lebih, dapat berjemaah walaupun hanya seorang dua makmum. Di masjid ni dengar tu imam lah bagai-bagai, dengar pengusi bagai-bagai, dengar AJK. Eh, jangan di masjid ni dia punya koren noh, berat dia bala-bala raya lagi. Macam-macam. Macam-macam. Nak buat kuliah pun terhalang. Desok punya desok, desok punya desok. Berilah sekali. Eh, kita nak baca kitab. Kitab banyak dah. Kitab banyak dah. Tak pernah jumpa lagi masjid. Pengusi dia kata kitab banyak dah. Orang masjid ni kitab banyak pun nak banyak lagi. Hak kata kitab banyak dah. Tak ada banyak-banyak eh. Kitab banyak dah tu tak ada banyak-banyaknya. Tak boleh sebab apa? Kitab banyak dah. Logik ke tidak? Jadi, tapi pegang jawatan. Ada. Oh, yelah, oh ada oh ada title juga. Ustaz ke contohnya. Cadang kita buat baca kitab ekoh bak semayang. Pandai belah kedoh. Dia kata, jawab pandai belah kedoh. Pengusi jawab pandai belah kedoh. Ini pengusi pula berperanan. Pengusi ustaz juga. Ustaz gitulah. Jadi cadangan ni baca kitab pekoh. Jawapan dia apa? Tak payah dah. Pandai belaka dah semayang dia kata. Ada ni. Ha ni 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 ni. Dia kata di masjid ni dia ada bagai-bagai korino. Yang menjadikan terkadang orang ni jadi lari di masjid. Kadang-kadang pergi surah. Hak lebih tenang. Kadang-kadang semayang di rumah. Hak lebih tenang. Orang berilmu, dia tidak akan menawar diri. Melainkan diminta. Diminta tu kau, kalau masjid kau, kena ikut perkasa agama lah. Tapi macam tadi lah. Dia ada halangan. Apabila kedudukan tu terjejah, muka macam-macam. Macam-macam. Orang kapur nak tolak sangat. Balik-balik ngaji agama. Hak puak terimang ni berlawang. Jadi kawan tu dia dimaksa. Apa kata? Tersepit di tengah. Orang kapung kata, awak di Tok Imam, awak tu berat Tok Imam, awak tua tu. Imam tua kan? Berat. Orang kapung pun letak di hadapan. Jadi dia tersepit. Dan masjid ni orang kerajaan. Mana boleh Tok Imam tanpa dilantik oleh kerajaan. Nak angkat nama, terhalang dah di tengah jalan. Sebab Tok Imam ni tua, kabel dia kuat. Lama dah di masjid kan? Lepas tu macam mana? Akhirnya, mayang di rumah lebih selesa. Pandang ni. Pakar pandangan fardu kifayah pun bukan kata masjid. Surau pun sudah ada majlis jemaah. Lepas dah fardu kifayah. Ini akan timbul ni.
belajar agama tapi tak semai di masjid. Bagi orang ni kadang nak semayang je, nak berjemaah je. Macam mana situasi tak kira. Dia dalam bab ilmu ni tak ada masalah. Sama-sama ilmu kurang, kita ilmu kurang belaka. Tapi di masjid tu ilmu fadha'il lengkap. Tok imam belajar, tok bilal belajar, semua belajar belaka. Cukup kan? Ilmu masing-masing kurang belaka. Masing-masing nak perbetulkan diri. Tapi ilmu lengkap di masjid. Tok imam, tok bilal, AJK, pengusi kena ada belaka. Ha, tu cara dia. Ada masjid seumpama tu. Pengusi duduk depan. Tok imam duduk depan. Lihat ni. Kuliah agama lengkap fadain tauhid pekotasa. Baru selesa. Banyak lagi kekurangan dalam ibadah. Kesalahan kekurangan dalam ibadah. Dalam belajar, dimaafkan. Yeah. Tapi nak dapat tempat seumpama tu sekarang. Yang paling besar tengah jawab, pihak berkuasa agama. Bukan hanya terima gaji tiap-tiap bulan sebagai pegawai agama, mahsyar akan dipertanggungjawabkan satu persatu. Masjid ini bawah nah, yang bawah kelola tau. Di bawah jagaan dia tu. Ah, dia masjid, jagaan di masjid ni, jagaan di masjid ni. Eh, itu bukan hanya sumber pendapatan kerja tu, tapi tugas yang besar, amanah yang besar akan dipersoalkan di padang mahsyar. Apa? Ini berkaitan ibadah sembahyang. Berjemaah pula di masjid. Hak tempat yang paling afdal di kampung tu masjid lah. Kemudian hak dalam kitab ni, hak perempuan kita bicara semula lah. Berkaitan dengan tempat ni, hak dalam kitab ni sebut satunya rumah, satunya masjid. Musola macam mana pula? Surau, surau. Dulu panggil balasoh. Kan panggil balasoh. Sebab ada balasoh, ada bala yang tak soh. Dah balasoh. Eh, orang muda ni tak kenal balasoh tu. Ha? Orang muda sekarang kenal tak balasoh? Ha? Orang muda tak kenal dah balasoh. Surah lah. Surah. Musolah. Musolah jarang-jarang. Balasoh tak kenal. Kita tak pernah panggil surah. Balasoh lah. Kena tak kena balasoh. Rumah pula tepi balasoh. Balasoh tu lah tempat main. Main dalam geduk. Tempat main. Main dalam geduk orang kata. Lepas tu ada orang tua main je kau. Lepas kata geduk awal-awal. Lepas tu dah asal lagi. Oh gitu lah. Balasoh. Jadi macam mana dengan balasoh pula? Nak banding dengan rumah. Dia dari segi hukum balasoh rumah ni sama je. Dia bukan masjid. Tapi dia ada kelebihan berkaitan dengan maslahat lebih besar di surau daripada di rumah. Tapi status rumah dengan surau ni, status yang samalah sebab bukan masjid. Tapi berbeza kerana itu peribadi hak ni untuk orang ramai. Bila tempat tu untuk orang ramai, dia banyak maslahat, banyak kelebihan dia. Tapi tidak akan menyamai kelebihan masjid. Kita dalam mazhab Syafi'i, masjid surau lain-lain. Walaupun bangunan surau tu dibenakan matlamatnya untuk solat berjemaah sekalipun. Selagi bangunan tu tidak diniatkan sebagai masjid, tidak akan dihukumkan masjid bangunan tersebut. Walaupun bangunan tu memang dibina untuk solat. Ini mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hanafi, tiap-tiap bangunan yang dibina untuk solat, hukumnya masjid. Disunatkan niat iktikaf dan disunatkan semai sunat tahiyatul masjid. Itu mazhab Hanafi. Mana surau kita itu mazhab Hanafi, masjid. Disunatkan niat iktikaf dan disunatkan semai sunat tahiyatul masjid. Mazhab Syafi'i kita tak. Walaupun bangunan tu memang dibina untuk sembahyang, tapi tidak diniatkan sebagai masjid, tetap tidak akan naik status jadi masjid. Hanya status surau. Tidak boleh niat iktikaf dan tidak ada semai sunat tahiyatul masjid. Orang haid, orang nifas, orang uzur boleh duduk dalam surau tu, orang perempuan. Ini tempat kita mazhab Syafi'i.
Jadi berkaitan dengan solat masjid, memanglah lebih masjid. Masjid pula ada dua. Ada masjid jamek, ada masjid yang gairu jamek. Masjid jamek ni masjid yang berhimpun untuk solat Jumaat. Ada satu macam masjid lama, yang mana masjid tu sudah tidak didirikan lagi Jumaat. Maka afdal masjid jamek daripada masjid tidak jamek. Kemudian dia pergi pula kepada pembinaan masjid itu. Sumber yang macam mana? Ni masjid lama ni. Hok kayu orang tua-tua belaka ni, hok piko ni buat masjid ni. Ni masjid projek contohnya. Maka afdal masjid yang sumbernya sumber yang lebih jelas. Tapi sekarang ni payah dah nak cari masjid gini. Payah dah. Ada ni. Hok ada-adanya masjid hok projek lah, masjid projek sekarang ni. Dia tak sama dari segi kelebihan masjid. Kalau masjid tu dibina dengan, kalau kita dengar sumber yang yakin hak halal, hak kata tu dulu kan, hak mana tiang tu, tapi masalah juga tiang tu orang punya kampung lah di masjid, anak cucu nak menguasai. Sebab apa? Dia kata tiang tu toki aku piko dulu. Kita kata cabut lah tiang tu, we ke dia. Ada pula macam tu. Dia nak kuasai masjid kerana atas dasar tu nenek. Ada juga. Dia bangkit, diungkit. Tiang tu toki aku tu akak. Ada kan macam gitu. Dijadikan masjid tu milik keluarga. Jadi masjid lama-lama tu memang selesa. Masjid lama-lama kan, memang selesa. Ataupun sekarang masjid sumbangan ramai. Sekarang ni. Ada sekarang ni masjid besar-besar. Juta masjid. Kalau di bandar-bandar besar, di KL pun semua tu. Ada masjid puluhan juta, tidak ada satu sen pun duit kerajaan. Kesemuanya duit sumbangan ramai. Hak tu hak lebih afdal. Ada ni. Dia banyak pula bicara bab kelebihan tempat tu. Tapi yang paling besarnya adalah mutu sembahyang tu. Hak tu yang paling besar sekali. Kelebihan yang bergantung dengan diri ibadah tu lebih afdal dengan kelebihan yang bergantung dengan tempat umpama masjid. Ada. Jadi kita ini kira pandangan hak semayang Jumaat sunnatul muakkadah. Ini bicara atas orang lelaki, kemudian kita akan bicara lah pula atas orang perempuannya macam mana. Walau ta'aradat fadilatus salati fil masjidi wal huduri kharijahu quddima fima yazhar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Wafahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.